lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around. FK Seneca mengabadikan video adu skill wonderkid Indonesia Egy Maulana Fikri. Talenta sepak bola tanah air tersebut pamer kebolehan melawan Thomas Egert. Dua pemain FK Seneca, Egy Maulana Fikri dan Thomas Egert, serupa tapi tak sama. Perbedaan mencolok di antaranya ialah dalam segi asal mereka, postur dan posisi mereka bermain. Di FK Seneca, Thomas Egert yang berasal dari Republik Ceko, tingginya hampir 2 meter dan bertugas mengawal lini belakang klub tersebut. Sementara itu, lain lagi untuk wonderkid Indonesia, Egy Maulana Fikri, yang posturnya mungil bak Lionel Messi. Di FK Seneca, dia mengisi posisi tengah. Namun, keduanya memiliki kesamaan, yakni nama panggilan. Egy jelas dipanggil dengan nama aslinya, sedangkan Egert dipanggil Egy. Pelafalan yang sama meski beda satu huruf. Mengetahui pemain bintangnya memiliki nama yang kembar, FK Seneca pun membuat konten video menarik di akun YouTube-nya. Egy dan Egy diminta saling beradu skill sepak bola, sepakan bola mati. Secara keseluruhan, Egy kalah 5-6 dari Egy. Lucunya, Egy beralasan hilang fokus karena FK Seneca mengingatkan tantangan tersebut dihitung dalam penilaian trialnya di klub. I felt like dying again and again. I went to hell.